Guys, aduh, inilah. Kadang-kadang suasana itu menyedihkan, kadang-kadang menyenangkan gitu ya. Ini salah satu yang menyenangkan kalau aku bilang, karena ini aku harus bawa paket. Aduh, pusing bawa paket. Tapi ya, jalan-jalan yang kita lalui itu mengobati. Kadang paket orang gak ada di rumah, titip ke tetangga. Kalau tetangganya baik, suatu ketika ada tetangga bilang, "Maaf ya, saya gak bisa ambil di titipan barang ini karena tetangga yang nomor sebelah ini orangnya gak ramah." Gitu ya. Ya udah, cari tetangga yang lain. Kadang-kadang jalan jauh banget. Terus ada juga mau nganter gitu ya. Terus taruh aja di depan pintu karena aku sedang kena corona aja. Guys, gitu. Hai. Terus jadi ya nih. Mau ambil ya, bro? Iya, lagi. Wah, ibu itu. Ya nggak apa-apa lah. Tua disapa juga, itu namanya orang sopan. Namanya juga supir santun. Tua muda disapa ya. Tidak pandang bulu usia. Ya gitu aja guys. Kelamaan nih ngoceh ya. Itu aku lanjut kerja ya. Oke, yuk. Bye. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Jangan kasih kendor. Guys. Aduh, inilah perjalanan di dusun-dusun nih. Aduh, menyenangkan sekaligus juga ngeri. Tidak ada, tak ada lawan. Ya, harus dinikmati lah ya. Inilah kerjaku, guys. Bekerja dalam hening. Waduh, ini perkebunan atau pesawahan. Aduh, ada yang nyemprot. Ini lagi nyiram. Ini pertanian, wilayah pertanian ya. Kawasan ini namanya Randweg Post. Ini Bovenkerkerweg. Bovenkerkerweg. Di daerah Amstelveen, Uithoorn ya. Daerah Noord-Holland. Tapi nanti kita memasuki kawasan ramai lagi. Ketinggian 2,5 meter. Enggak masalah kita. Over 300 meter, sla rechtsaf naar de Randweg Oost. Oke. Okay. Tetap harus waspada. Eropa Rayo keren. Jadi nongol-nongolnya di sini ternyata. Kawasan baru nih di daerah Uithoorn. Toh kalau sudah ada di sini harusnya sekalian banyak. Sla rechts af naar de Europa Rij en sla links af naar de Koudehoven flat. Ini flat ini. Apa rusun? Sla links af naar de Koudehoven flat en sla links af naar de Koudehoven flat te blijven. Pertama kita nih. Paket pertama. Sla links af om op de Koudehoven flat te blijven en je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Gitu guys. Jadi itulah suka duka sebagai apa ya, petualang dalam menjalankan tugas tugas mulia. Ini kawasan industri, perkantoran ada juga ya. Jadi kita harus all round, segala siap. Tapi memang dengan adanya Google Map ini,
banyak sekali membantu ya. Jadi mencari jalan aku paling, waduh, istilahnya gaptek, bukan gaptek sih, apa ya, enggak, orientasi itu loh, kiri kanan, selatan, timur, barat, utara, itu waduh kadang-kadang pusing. Ada matahari kadang-kadang, tapi ya nggak selalu kan gitu guys. Sebagai ini aja lah sharing ya, aku suka kalau matahari udah bersinar gini, aku suka. Jadi ada harapan. Nah, sedap. Sampai kita ke yang apa? Stop terakhir ngambil barang. Ini partner kita. Jadi dia juga mau ngasih barang. Kita akan turunkan barang. You're standing the bitsy on the left hand side.